gejala kutil kelamin di tenggorokan. Penyakit ini sudah sangat populer karena pengidap penyakit ini cukup banyak. Ironisnya, masyarakat masih banyak yang tidak mewaspadai gejala yang ditimbulkan. Wanita memiliki risiko lebih besar mengalami penyakit kutil kelamin. Jika tidak segera diobati, penyakit kutil kelamin akan naik ke saluran reproduksi wanita. Penyakit kutil kelamin yakni penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya daging atau kutil di area kelamin. Sebagian besar penderita penyakit kutil kelamin tidak menyadari jika sedang mengidap penyakit tersebut. Untuk memastikan penderita mengalami penyakit ini, biasanya dokter menyarankan untuk menjalani beberapa tes. Beberapa tes tersebut diantaranya pap smear, kolposkopi, dan tes DNA. Penyebab kutil kelamin. Penyakit kutil kelamin adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri human papilloma virus. Penyakit ini cenderung menginfeksi area tubuh yang hangat dan lembab, semisal mata, tenggorokan, vagina, dan dubur. Penularan penyakit ini melalui seks oral, anal, atau vaginal tanpa kondom. Seseorang melakukan seks secara alamiah juga memiliki potensi terinfeksi. Gejala kutil kelamin. Pada umumnya, penyakit ini tidak memiliki gejala khusus. Gejala yang lumrah dialami adalah adanya tonjolan pada kulit. Tonjolan tersebut tumbuh pada kulit dengan amat lembut dan tidak gampang terdeteksi dengan mata telanjang. Apalagi jika diderita oleh orang-orang yang tidak mengetahui secara detail informasi penyakit kutil kelamin. Pada perempuan, biasanya penyakit ini berkembang di bagian paha atas, dinding vagina, saluran anus, dan beberapa area kelamin yang lembab. Apalagi ketika penderita memiliki kelenjar keringat yang lebih banyak. Penyakit ini mudah menular kepada seseorang yang telah melakukan kontak fisik dengan penderita. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.